Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat MyCam Studio. Jadi, masih yang biasa geng, kali ni kita sambung lagi sembang kencang mengenai Liga Super 2023. Kali ni aku nak sambung lagi cerita mengenai nilai terkini pemain import dan pasukan yang terpilih. Pada kali ini adalah pasukan TFC. Jadi aku ingat aku dah nak stop sembang pasal topik ni, tapi andai kata kalau ada yang request minta aku sembang lagi pasal topik ni, insyaAllah aku akan teruskan. Sebab banyak lagi pasukan-pasukan yang menarik perhatian aku, macam pasukan Sabah dan juga Kelantan. Tapi apa-apa pun, kita tengok dulu berapakah nilai pasaran semasa pemain-pemain import Terengganu FC. Kelapan, Axim Brezovic pada harga €75,000 bersamaan dengan RM355,000 Malaysia. So, Axim merupakan import yang berasal dari Montenegro dan berusia 31 tahun. Mempunyai ketinggian 1.9 meter dan berasal di posisi pertahanan tengah. Buat masa ni, status Axim masih lagi kekal sebagai pemain import dan beliau sedang menunggu kelulusan daripada pihak KDN sebelum bergelar Rakyat Malaysia. Untuk rekod, Azim mula bermain di Malaysia pada tahun 2018 bersama PDRM sebelum menyertai TFC pada musim 2020. Nilai pasaran tertinggi yang pernah dicapai oleh Azim adalah €250,000 bersama dengan RM1.18 juta Malaysia pada tahun 2018. Ketujuh, Jordan Mintah pada harga €125,000 bersama RM592,000 Malaysia. So, Mintah merupakan import yang berasal dari Ghana dan berusia 28 tahun. Mempunyai ketinggian 1.82 meter dan berasi di posisi penyerang. Sama seperti Azim, beliau juga merupakan import yang dah lama bersama TFC sejak musim 2020 lagi. So, musim lepas, beliau telah dipinjamkan ke KL City dan berjaya membuat 16 penampilan, skor 4 gol dan menyumbangkan 2 assist. Musim ni, Mintah kembali semula bersama TFC dan tahun ni bakal menjadi tahun keempat beliau beraksi di Liga Malaysia. Untuk rekod, nilai ini juga merupakan nilai pasaran tertinggi yang pernah dicapai oleh Mintah sepanjang karier beliau. Keenam, Sonny Norde pada harga €125,000 bersamaan RM592,000 Malaysia. Sonny merupakan import yang berasal dari Haiti dan berusia 34 tahun. Beliau mempunyai ketinggian 1.76 meter dan berasi di posisi sayap. Kita semua tahu Sonny Norde merupakan seorang pemain import yang cukup lincah dan mempunyai skill gelecekan yang cukup baik. Jadi, hadirnya beliau ke TFC musim ini adalah untuk menggantikan tempat Faizal Halim yang sudah berhijrah ke pasukan Selangor. Musim lepas bersama dengan Melaka United, beliau telah berjaya membuat 17 penampilan, skor 4 gol dan menyumbangkan 6 assist. Dan nilai pasaran tertinggi yang pernah dicapai oleh Sony adalah €275,000 bersama dengan RM1.3 juta Malaysia pada tahun 2016. Kelima, Domagoj Pusic pada harga €150,000 bersama dengan RM710,000 Malaysia. Pusic merupakan import yang berasal dari Croatia dan berusia 32 tahun. Mempunyai ketinggian 1.9 meter dan beraksi di posisi tengah. Sebelum ke TFC, beliau bermain di Liga Croatia bersama dengan pasukan BSK Bijelo, membuat 18 penampilan, skor 1 gol dan menyumbangkan 2 assist. Kehadiran Pusic musim ini penting untuk memantapkan lagi bahagian tengah TFC. Nilai pasaran tertinggi yang pernah dicapai oleh Pusic adalah €400,000 bersama 1.89 juta Malaysia pada tahun 2010. Keempat, Habib Harun pada harga €175,000 bersama dengan RM828,000 Malaysia. Habib merupakan import yang berasal dari Bahrain dan baru usia 23 tahun. Mempunyai tinggi 1.7 meter dan berasi di posisi tengah. Habib merupakan satu-satunya import skuad utama yang kekal bersama TFC walaupun dia mendapat beberapa offer dari kelab Liga Super. Akan tetapi, dia tetap memilih untuk setia bersama dengan TFC. Jadi musim ni sudah masuk musim ketiga Habib bersama TFC dan sudah tentu beliau lebih matang, lebih berpengalaman pada kali ini. Untuk rekod, nilai ini juga merupakan nilai pasaran tertinggi yang pernah dicapai oleh Habib sepanjang karier beliau. Ketiga, Ivan Mahmud pada harga €175,000 bersamaan RM828,000 Malaysia. Mahmud merupakan import yang berasal dari Croatia dan berusia 26 tahun. Mempunyai ketinggian 1.92 meter dan beraksi di posisi penyerang. Kalau tengok kepada rekod jaringan beliau bersama kelab-kelab sebelum ni, aku nampak Mahmud ni tak mempunyai rekod jaringan yang baik. Senang cerita, dia ni bukanlah seorang penyerang yang prolific lah. Aku boleh cakap ini adalah satu gamble yang dibuat oleh TFC apabila mereka sign Mahmud ni. Tapi masih terlalu awal untuk kita menilai Mahmud ni. So, bagilah peluang dulu dekat dia beraksi. Mana tahu dia boleh perform dekat Liga Malaysia ni kan. Nilai pasaran tertinggi yang pernah dicapai oleh Mahmud adalah €650,000 bersama dengan RM3.08 juta Malaysia pada tahun 2020.
Kedua, Adisak Chryson pada harga €250,000 bersama dengan 1.18 juta ringgit Malaysia. So, Adisak merupakan import yang berasal dari Thailand dan berusia 32 tahun. Mempunyai ketinggian 1.82 meter dan berasal di posisi penyerang. Adisak tiba di TFC dengan reputasi yang cukup tinggi dengan status pemain kebangsaan Thailand di mana beliau berjaya mengutip 56 caps dan skor 21 gol. Beliau juga berjaya menjulang Piala AFF sebanyak 3 kali dan muncul sebagai penjaring terbanyak Piala AFF 2018 dengan 8 gol. Sudah tentu peminat-peminat TFC tengoklah Adisak ni perform dengan TFC kan. Sebelum ke TFC, beliau berhasil dengan Wang Tong United membuat 14 penampilan, skor 5 gol dan menyumbangkan 2 assist. So, nilai pasaran tertinggi yang pernah dicapai oleh Adisak adalah €500,000 bersamaan 2.37 juta ringgit Malaysia pada tahun 2014. Pertama, Sador Kulmatov pada harga €300,000 bersama dengan 1.42 juta ringgit Malaysia. So, Kulmatov merupakan import yang berasal dari Uzbekistan dan berusia 29 tahun, mempunyai ketinggian 1.85 meter dan beraksi di posisi pertahanan. Kehadiran beliau musim ini adalah untuk menggantikan tempat Papi Diakite yang telah dilepaskan oleh TFC. Musim lepas, beliau beraksi bersama FC Sogdiana di Liga Uzbekistan, membuat 33 penampilan, skor 1 gol dan menyumbangkan 1 assist. Malah, beliau juga berpengalaman bermain di Piala AFC di mana pasukan beliau musim lepas kalah di peringkat semifinal di tangan KL City. So, sudah tentu pengalaman yang dimiliki oleh Kulmatov ini amat ditagih oleh pemain-pemain TFC memandangkan mereka akan berhasil di Piala AFC nanti. Untuk rekod, nilai ini juga merupakan nilai pasaran tertinggi yang pernah dicapai oleh Kulmatov sepanjang kerjaya beliau. Jadi itulah dia nilai terkini pemain-pemain import TFC untuk musim 2023. Buat masa ini, TFC ada 8 pemain import membandingkan Luke Woodland telah sah meninggalkan pasukan. Dengan cerita, TFC nak tambah lagi pemain import tapi mungkin bukan window transfer kali inilah sebab tak sempat, mate. Dan kalau Azim berjaya dinaturalisasikan, TFC akan ada 2 slot kosong untuk pemain import. Jadi kita kena tunggu dan lihat siapakah import baru yang akan join TFC nanti. Dan tak lupa juga, macam biasa geng, kalau ada apa-apa, jangan lupa untuk komen kat bawah. So, itu saja Semo untuk video kali ini. So, aku harap Semo boleh like, subscribe, share and komen. So, kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.